Nah, nanti hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara membuat status WhatsApp pakai foto, tapi ada musik dan liriknya juga ya. Seperti yang kalian ketahui, jika buat status langsung dari WhatsApp-nya, seperti ini ya, tidak ada opsi untuk menambahkan lagu ataupun liriknya juga. Nah, lalu bagaimana untuk triknya? Jadi di sini kalian bisa menggunakan Facebook. Oke, kita coba buka aplikasi Facebook. Nah, kita sudah masuk di beranda awal aplikasi Facebook. Kemudian silakan pilih yang buat cerita. Silakan pilih foto yang mau dibuat story. Misalkan aku pilih foto yang ini aja atau gambar ini. Kemudian di sebelah kanan silakan pilih tambahkan musik. Oke, di sini kita coba cari lagu yang ada tanda lirik kecilnya. Nah, di atas ada tanda lirik kecil seperti ini. Misalkan aku pilih lagu yang Komang. Di sini ada tulisan lirik ya, jadi nanti akan ada muncul liriknya. Jika sudah dipilih, nanti akan muncul untuk teksnya seperti ini ya. Silakan kalian bisa atur untuk posisinya ataupun untuk besar kecilnya juga bisa disesuaikan. Kita coba atur dulu ya, misalkan kita coba simpan di sebelah sini. Dan untuk jenis fontnya juga sama ya, bisa kalian atur atau bisa diganti. Tinggal diklik aja di bagian lirik dan silakan pilih font mana yang mau digunakan. Di sini juga sama, ada beberapa font yang bisa kalian pakai. Jika sudah cocok, langsung aja kita klik selesai. Dan silakan pilih bagikan di bagian bawah. Tunggu sampai story-nya terupload dengan sempurna. Nah, jika sudah selesai terupload seperti ini, kita buka aja story-nya. Pilih titik 3 di kanan atas. Dan silakan klik simpan video. Tunggu sampai proses penyimpanannya selesai. Nah, jika sudah tersimpan, kita buka aja aplikasi WhatsApp. Kita kembali dulu dan buka WhatsApp. Masuk ke menu status dan silakan pilih video yang sudah diunduh tadi. Oke, kita pilih dulu ya videonya. Nah, maka sekarang status WhatsApp kamu ada foto serta musik dan liriknya juga ya. Jadi kalian cukup menggunakan Facebook sebagai sarana untuk membuat foto yang ada musik dan juga liriknya. Ataupun sebenarnya bisa juga menggunakan Instagram. Namun kalau menggunakan Instagram agak ribet untuk mengunduhnya. Jadi saya sarankan menggunakan Facebook aja. Silakan bisa ditambahkan juga untuk caption di bagian bawah. Jika sudah selesai, kemudian kita kirim aja. Nah, maka nanti status WhatsApp kamu ada foto, musik, dan juga liriknya kayak gini. Gimana? Gokil gak nih? Segitu dulu aja ya untuk tutorial kali ini. Semoga videonya membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Silahkan share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat. Dan sampai bertemu di tutorial WhatsApp selanjutnya.